sebagai pengikut Kristus, kita harus menghormati dan menghargai martabat setiap manusia. Maka tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki martabat, dan tidak boleh seorang manusia dijadikan martabat manusianya. Maka hari ini maka kita untuk menyadari betapa pentingnya kita menghormati sesama kita siapapun mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Saudara-saudari yang terkasih, dalam novena hari kelima ini kita juga menutup bulan persalinan bulan Maria. Saya yakin bahwa doa kita banyak telah disampaikan kepada Tuhan yang kita alami secara nyata dan mungkin juga akan menyusul. Jadi kita pada hari ini memberikan perhatian secara khusus dalam pesannya, yaitu Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Maka saudara